Ikhwati a'azzanillahu ayyakum, memelihara anjing ini tradisi orang-orang kafir. Kita lihat ya, di barat atau di perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang kafir, rata-rata mereka memelihara seekor anjing di rumahnya. Tidak hanya memelihara, bahkan mendidik ya, mendidik atau melatih anjing tersebut, membersihkannya ya, merawatnya, bahkan tidak segan-segan untuk membawanya ke salon anjing ya. Jadi ada salon khusus untuk anjing. Di biaya perawatan anjing itu mungkin hampir sama dengan biaya perawatan seorang anak yatim ya. Jadi biaya merawat anjing itu mungkin sama atau bahkan lebih besar dari biaya merawat anak yatim atau orang-orang miskin satu orang ya. Ini mereka akrab dengan anjingnya ya. Padahal anjing itu najis ya. Anjing itu najis. Pendapat yang rajih bahwa anjing itu hukumnya najis. Dan najisnya anjing itu tidak bisa dibersihkan meskipun dicuci dengan air lautan. Karena najisnya itu ainiyah, artinya pada zatnya. Najisnya anjing itu pada zatnya. Memang hewannya itu najis. Kalau dicuci dengan air selautan juga tidak akan bersih, tidak akan menjadi suci karena memang zatnya najis. Jadi mereka membersihkan anjing, memandikan anjing dan sebagainya, padahal tidak bakal bersih, ya, meskipun dengan air selautan. Ya. Cukup menjadi jelas bagi kita bahwa anjing itu najis. Jilatan seekor anjing itu tidak cukup diguyur dengan satu kali guyuran, ya. Tidak cukup dengan satu kali siraman, harus dengan 7 kali. Yang pertama dengan air dan tanah. Ya. Jadi sucinya bejana atau wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing itu dengan dibilas, dicuci dengan 7 kali siraman. Yang pertama dengan air yang bercampur tanah. Berarti 8 kali ya, bukan 7 kali, 8 kali. Yang pertama itu tidak dihitung ya. Air dicampur dengan tanah terus digosok ke wadah bejana atau apa saja yang dijilat oleh seekor anjing. Setelah itu baru dibilas 7 kali dengan air. Berarti 8 kali sebetulnya ya. 8 kali. Cuma yang pertama itu air bercampur tanah. Baru suci kalau sudah dibilas seperti itu. Kalau belum dibilas seperti itu belum suci.